Sambal ikan tenggiri, bahannya adalah satu ekor ikan tenggiri dipotong-potong. Di sini satu ekor tenggiri dipotong 4, kemudian ada cabai merah diiris-iris. Cabai merah berapa biji ini? Hah? 5 cabai merah diiris-iris. Bawang merah berapa biji? Berapa siung? 5 siung bawang merah. Ini bahan untuk digerus. Ini ikan tenggirinya sudah digoreng ya. Ini sudah digoreng. Sudah digerus kasar. Digerus bumbunya tadi cabai merah diiris-iris dan bawang merah diiris-iris. Ini kemudian digerus kasar. Dan ini minyak sedang dipanaskan. Bekas goreng ikan. Ya, bekas goreng ikan minyaknya. Jadi nggak boros minyak. Jangan bumbu yang tadi digerus kasar kemudian dimasukkan digoreng ya di minyak panas, bumbunya digoreng dulu hingga matang, bumbu digoreng dulu hingga matang. Terus dimasukkan garam secukupnya. Sudah pasti? Garam aja, bumbu yang ditaburkannya. Garam secukupnya. Ini dibiarkan sampai matang. Goreng sampai matang. Setelah bumbunya hampir matang, kemudian dimasukkan tadi potongan-potongan ikan tenggiri yang sudah digoreng, kemudian diaduk. Nah, bumbunya mulai menyengat hidungnya. Bumbu cabenya mulai menyengat hidung. Jadi potongan ikan dimasukkan, kemudian dicampur ya, diaduk, itu campur, diaduk, dan dibiarkan hingga matang. Nah, itu dibiarkan sehingga matang, udah selesai.